Jurusan Kesehatan Lingkungan awalnya bernama Sekolah Pembantu Penyidik Haijin, berdiri pada tahun 1973 sampai dengan 1977 dan berada di bawah Dinkes atau Pemda Daerah Istimewa Aceh. Namun pada tahun 1984 sampai dengan 1996, SPPH menjadi di bawah Kanwil Kesehatan atau Depkes. Pada tahun 1997, SPPH dikonversikan dari D1 menjadi D3 dan berubah nama menjadi Akademi Kesehatan Lingkungan yang berada di bawah Pusat Pendidikan Tenaga Kerja. Tahun 2002, Akademi Kesehatan Lingkungan berubah nama menjadi Jurusan Kesehatan Lingkungan di bawah Poltekkes yang berada langsung di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2012, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh membuka program D4 jalur khusus. Dan pada tahun 2013, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh kembali membuka program D4 jalur umum. Persahabatan.